itu settingan di Korea gitu, bisa di Korea kan satu yang main lupa sini ini udah sampai Korea main tak main lah tekan di Korea di Korea sampai apa aja bahasa Korea. Saya tanya budak tuh pada pelancong tuh budak Korea yang dah 7 tahun belajar ke Indon. Saya tanya macam mana nak cakap sama pagi, senang saja pak. Hanya saya kau sama petang, hanya saya sama malam, hanya masih kerja jamu. Lupa dari pagi petang malam sama ya. Hanya saya kalau nak tanya berapa harga, Allah el minta kuat, kerja tu saya confident. Saya koi kayak satan bawah tu kan dia kode-kode, saya pun try. Hanya saya, dia pun jawab, hanya, ay, apa tak ada saya? Rupanya dah direngkas, dia macam selamat-selamat, dia dah kan. Saya pun tanya, abang lagu, Alma El, dia buat, ucu, kata tu, apa nak pula, belajar tak abdi, belajar tak abdi. Tadi perempuan saya bermah dengan Korea, nyampah. Belum tolong tukar audio dia bahasa Melayu, bahasa Korea, bahasa Melayu tak best. Mengadu lah. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Apa? Tapi ya juga lah tahu warna bunyi bahasa Melayu tu. Orang Melayu tak cakap macam tu lah. Dah makan ke belum? Belum, mari lah makan sama. Kalau macam tu okey lah kan? Ni tak? Dah makan ke belum? Mari makan sama. Aku tahu mana cakap. Kita kata cakap, cakap. Jadi dia dengar lah bahasa Korea tu. Bekahak-kahak, bekahak-kahak cakap kan. Hamra. Hamra. Mana mana? Kahak-kahak cakap macam dia mah tengok. Jadi saya pergi ke toilet di Korea, toilet Korea. Chomi. Memang bosi. Setitik air pun tak ada sebab dia tak ada kepala baik. Kalau nampak orang tu keluar berbil air keluar bawa botol cengian dengan mana ke Malaysia. Bila saya tu nak sampai ke rumah nyaman tu nampak menyalo-nyalo rumah nyaman tu. Wah ni pahal ni. Daripada nak buang air tu berhenti lah mikir CCTV ya. Apa mana nak disindur ha? Kosan sensor. Bila kita bangun dia flash, oh, dia akan flash sekali lagi. Oh, dia duduk di tiga button. Satu tu button kids, kanak-kanak. Dia tokan, dia ronda sikit. Tokan beli naik ni. Tak ada yang baju tu naik. Memuai. Yang kedua tu wash. Button wash. Saya mula fikir. Ni wash ni syak kebok ke apa? Yo wash, wash kan cuci kan? Syak kebok. Tokan keluar satu cowang dia tembak topat satu lagi menjerit tajam mayat zat Allah ha? Ya Allah siapa yang mibeli kan tokan yang enggak dia manjo air kan tajam mujo tak luka Allah eh, pandai lah target tu. Sakit, ya. Ya Allah, sawi elahan. Sama jam baru saya nak keluar. Lepas tu ada button yang ketiga. Button ketiga, massage. Saya tak ada satu kan dah. Massage tu apa? Apa? Nak buat apa? Penyampan nak buat apa? Tak ada sedangkan yang oh, Omah cakap bang Omah takkan buat bantau kau tahu tak ada tekan luar dia macam tuan duduk dah. Saya takut yang tertekan masas yang kuat tangan di pahal di pahal. Ah baiklah, baik tak payah kan. Kalau jakun je agak tahu korang ni kojo eh. Tahu warna golak mbak. Dia macam tu eh, kalau golak tahu tu mana stres apa tu. Sabar. Okey? Nah, jadi makna kata balik-balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Ha.
Ayo.